anjay, anggota gue banget ini bro. Urban Slime, ini saya sumpah bingung kalau pakai karakter kayak gini. Sampai tuh Tom, ketawanya harus seperti apa gitu loh. Apakah harus Mentair, mentair. Oke, kembali dengan saya Irfan di channel Irfan 1945. Jadi hari ini saya bakal coba melakukan atau membuat video lagi. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba membuka ini kenapa lagunya setelah saya masih di setel. Ya, saya bakal coba membuka meme ataupun video-video foto-foto yang ada di Discord. Karena udah berapa lama tidak membuka Discord. Jadi hari ini saya bakal coba membuka Discord. Buat yang belum sadar, kalian lihat rambut saya sudah seperti stand-up emergency. Opek siapa itu namanya saya tahu ya. Ya, jadi saya akan coba membuka Discord lagi. Teman-teman bahas-bahasnya mending langsung squish slebe. Awas, ini dia. Kayaknya bakal lumayan fresh ya. Apa ini? Dingin di sini enggak? My name is Tom Shelby. Anjay, anggota gue banget ini, bro. Jadi pengen nonton lagi guys. Kayaknya aku harus ganti setelan lu menjadi Thomas Shelby nih guys. Aku baru beli jas, tapi jasnya nggak ada yang panjang kayak dia gitu loh. Susah betul nyari ya. Ada di online tapi harganya murah dan pasti itu jelek ya. Tapi ya mungkin kayaknya saya akan ganti baju dulu guys sebentar ya. Habis itu baru kita kembali lagi menjadi Thomas Shelby. Ntar nonton dulu nih biar jaya. Ya suras, sauras. Aku ganti setelan dulu ya. A few moments later. Siapa yang mau lawan gue di sini? Lu nggak tahu gue siapa? Gue adalah Urban Slime. Awas kepala guys. Aku udah ganti setelan ya. Ini Peaky Blinder tahun berapa ya? Tahun campur hip hop ya. Karena ada tengkorak ya guys. Kalau dia kan biasanya pakai apa namanya? Pakai silet. Kalau saya pakai ini guys. Dan pakai ini ya. Agak tahun 2000-an lah ya. Kita lihat setelan dulu. Lihat setelan dulu. Guys, jadi mending kita langsung aja ke next meme karena saya sudah menjadi Thomas Slebew. Saya rapikan dulu nih biar kesan sebagai Thomas Slebew-nya tuh sekeras gitu loh. Oh, karena ini sekarang temanya Thomas Slebew, jadi saya akan berubah karakter menjadi Urban Slebew dulu guys. Jadi sekarang saya bakal coba ini ya, Ore. Kita bakal coba reaction meme. Wah, ini nih, ini ada saudara saya nih. Asli mirip banget cuy, gila. Anjing gila keren banget sih, gila sih gila. Apa kalau begini? Bang Ujay, mending daripada Anda yang jadi pemeran, mending saya lebih cocokkan saya sih. Kayaknya lihat enggak sih? Ya walaupun kadang suka perih ya kalau kena mata ya asap rokok, tetap enggak masalah, bro. Mending Ujang selebnya mending minggir dulu ya. Halo. Hi. Who's that in the background? Family. I said, what, your family? Oh, you have a wonderful family. You have a beautiful family. You're a good loving family, okay? Thank you. All right, have a nice day, all right? You too. Father to speed in chat. Hello? Shut the fuck up. Sangat Thomas Slebew vibe guys, sumpah guys. Ini Thomas Slebew vibe ya. Sangat Sigma male kayak gua gitu loh. Sigma. Capek wes anjing. Ya, cuman namanya kita karena kita hari ini karakter yang sangat dingin dan sangat cool, jadi kita harus in karakter banget ya, nggak boleh berubah karakter guys. Ini saya sumpah bingung kalau pakai karakter kayak gini tuh ketawanya harus seperti apa gitu, apakah harus oh ya itu ketawa yang bagus guys ya, kayaknya saya bakal buat ketawa kayak gitu ya sesuai dengan karakternya atau enggak ha kayak gitu. kurang guys kayaknya harus ha ya itu bagus juga guys ya, pokoknya terserah saya, tergantung saya. Orang ganteng itu bebas bos, sesuai karakter pokoknya. Thank you.
asli ini menggambarkan gue banget guys, sumpah guys. Ini menggambarkan gue banget setiap hari, setiap saat, di saat gue kesepian. Doni nangis, eh. Ini itu tuh. Dengerin si Bro, jangan gitu bro, kita sebagai sahabat, kita sebagai sesama Sigma Male, sebagai sesama seorang Thomas Lebo itu gak boleh nangis cuman gara-gara wanita. Ingat lagunya Ahmad Dhani, laki-laki tak boleh nangis. Ingat itu bro. Nggak tahu lagi ya, sebagai orang yang sangat keren ini aku bingung harus ketawanya kayak apa guys. Videonya cuma 1 detik, laba-laba banting manusia bro. Ini baru yang didapatkan Spiderman ya. Saya sebagai orang ganteng, sebagai orang yang Sigma Male tuh nggak boleh terlalu ketawa yang gimana-gimana banget cuy. Harus biasa aja ya. Harus santai, harus chill gitu loh. Gila, gue keren banget sih tadi gue liat di situ tuh. No debat ya. Asli guys, liriknya dalam banget ya. Ngenti air, itu maksudnya ngenti dalam air apa ngenti saat di air atau ngenti di air, di udara. Liriknya dalam banget. Ini orang yang paling keren yang pernah saya lihat selain saya guys. Ngenti air, ngenti air. Anggota gue ini guys, no debat ya. Wyatt, looks like you're pregnant. Yes, 8 months. Well, not anymore. Langsung menghilang kayak musuh-musuhku yang biasanya gue temuin guys. Jawaban yang sangat keren ya. Masih sesuai karakter bro. Can I buy a box of Thin Mints? Sure, I'll take 2 boxes. How about 2 million? No, 1 million. Okay. Ini salah satu musuh-musuh yang sangat dibenci sama orang-orang kayak gua guys. Orang-orang kayak gini tuh patutnya dibasmi gitu. Maksudnya apa bro? Harusnya kan ciumannya jangan sama yang pakai topi, sama yang botak dong, lebih keren. Maksud Ahmad deketin adik gua, lu duluan deketin emak gua. Disitulah terjadinya perang antara dua geng pada saat itu guys. Untungnya waktu itu gua selamat ya. Ya gua yang ini, yang mana sih? Nah di belakang sana guys, di atas awan sembunyi ya gua. Hanya menyaksikan aja ya waktu itu ya. Nggak ikut berperang cuy. Who else agrees? But swimming in the rain is 100 times more fun than swimming on a sunny day. Sumpah guys, aku yakin abis ini pasti dia langsung bakal menjadi Thor dan masuk Marvel ya. Sumpah main ketawa cuy anjing. Gak bisa guys, kalau karakter terlalu keren itu jadi kayak tahan tawa anjing. Jangan lupa beli es krim ice, karena ya, es krim ice ini lagi ada promo nih teman-teman. Ya, dapat apa bos? TV, smart TV 10 ini. Dapat Messi. Dapat Messi. Kenapa dapat Messi? Lu kira Messi ada spare partnya anjing dibagi-bagi? Enggak guys, itu Erpan lagi yang merasuk ya. Aku enggak biasa kayak gitu, biasa emang kadang sifatku suka berburu-buru gitu ya. Kayak Moon Knight gitu guys, tercampuran Moon Knight ya. Kadang suka ganti Erpan, Lilpan, Master Bijik. Sekarang Erpan Slebeb yang lagi masuk ini. Blender. Saya sebagai orang yang sangat keren ini gak mungkin kaget sama hal kayak gitu guys. Tadi tuh ada ini loh, apa kadang bau saya suka kram gitu tiba-tiba gitu ya. Gak mungkin kaget aku kalau sama hal kayak gini. Sampah banget sih kalau sampai kaget. Apalagi bagi-bagi kalian semua yang nonton tadi juga sempat kaget. Kalian bukan anggota-anggota dari Blender bro. Stop it ya. Hari Jumat. Ya udah itu doang ya. Itu doang ya, infonya cuma itu guys. Hari Jumat, Harry Potter pakai songkok, pakai sarung, dan membawa Al-Quran ya. Hari Jumat. Ya udah gitu doang ya, hari Jumat. Ya kita langsung ke next ya. Aiman lari guys. What the fuck. Tolong siapapun yang bisa hentikan Aiman ini, tolong ya please, dicari. Lari dari mangkok dia anjing. Walaupun kita kelompok buangan,
jika kita menyatukan kekuatan, kita tetap kelompok buangan. Kasih lagu Sigma. Cara ngecek barang asli atau palsu itu caranya gimana? Lihat logonya, gini nih contohnya. Original tangannya ke bawah, fake tangannya ke atas. Sedangkan punya dia anjim. Gak ngerti lagi ya Wes, aku harus ketawa gimana ya. Sumpah di dalam hati aku sangat ingin tertawa terbahak-bahak, karena aku sangat keren, sangat cool bet. Gak boleh ketawa terbahak-bahak ya, ketawa biasa aja. Episode yang mana nih guys? Aku kayaknya udah nonton 3 kali, gak ada episode yang versi ini ya. Kayaknya ini extension edition yang harus saya nonton sekarang juga guys. Oke, oh jadi ternyata gara-gara itu guys sebenarnya matinya ya. Oke, guys, mungkin segini dulu 3 episode kali ini. Sebenarnya saya tidak ingin membuang-buang waktu, saya pengen nonton Doctor Strange Multiverse of Madness versi extension edition. Ya, jadi mungkin segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Saya sebagai Erpan Slebeu di sini dari anggota Blender. Ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah. Kenapa jadi kayak acara ulang tahun, Bang? Ya, pokoknya segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Stay cool and tetap dingin. See ya, anjay goblok. Kayak sudah kayak ngerasa sudah paling ganteng gitu loh di alam semesta ini. Saya juga ngerasa kayak gitu sih. Biasalah, sigma. Sigma vibe ya.